subscribe sama tekan tombol. Oke, jadi kali ini kita sedikit mengulik lagunya Sheila on Seven yang berjudul Pria Kesepian. Oke, ini bukan endorse ya, cuman saya seneng aja minumnya. Pria Kesepian. Kita coba di intronya ya. Oke, saya jelaskan dulu. Jadi ini stem gitar saya standar. Standar ya. Stem gitar saya standar. Untuk main asli kalian harus naikkan setengah ya. Kalau kalian naikkan setengah, kalian akan mainnya di sini. Di G Chris. Ada mainnya di G ya. Kalau kalian naikkan setengah, kalian akan mainnya di G Chris. Di sini. Di G. Jadi kalau kalian mau main aslinya, kalian harus pakai kapu. Begini kira-kira. Oke, untuk ini biar semua halayak tahu, yang tidak punya kapu juga bisa ngikutin. Jadi saya tidak pakai kapu, kita main dari G. Kalau kalian ngikutin aslinya, kalian harus naikkan setengah supaya dia mainnya dari G. Saya tidak pakai kaki kapu, tapi saya tetap main dari G. Oke, yang tidak pakai kapu juga bisa ngikutin. Oke, kita akan bahas pelan-pelan. Pasang dulu kunci G ya. G saya seperti ini ya. Ini kurang enak. Jadi saya G-nya seperti ini. Oke.
senar 1 dan senar 2 di fret 3. G-nya di sini. Tali 6, senar 6 fret 3. Jadi kali ini agak berbeda supaya dia ngikutin lebih gampang ya. Nah, begitu. Ini tetap ya. Senar 4 fret 3. Ya. Mundur deh ya. Mundur. Senar 5 open. Langsung. Senar 4 open. Open dulu tak senar 5-nya. Ditutup lagi di fret 2. Senar 4 open. Cerminnya. Oke, gini. Sorry. Cerminnya. Oke, pelannya ya. Oke, kita masuk song ya. Oke, kenapa saya nana-nana? Saya menghindari copyright saja. Supaya tidak kena cap ya. G, C. D. Lagi. Kita masuk songnya. Jadi G di F Chris di E. Chordnya main dari G, pindah lagi bassnya aja ke E minor 7, ke D, ke C, ke D, itu dua kali. C, sorry begini. C ya. B on G on B ya. Chordnya balik lagi di situ. Oke.
Oke, untuk lip kita coba pakai kapo ya, supaya ada variasi-variasi. Atau nggak usah, oke. Kita coba di lead utamanya, saya main dari senar 2, fret 8. Congkel aja. Gitu. Di sini yang ditahan ya. Ulang ya. Itu saya ambil dari senar 3 ya, fret 2. Open dulu. Dua kali. Lanjut. Senar 1 dan senar 2 ya di fret 3, senar 2-nya di fret 5. Langsung ke senar 3. Senar 3. Begitu kira-kira. Kita ulang pelan sekali lagi ya. Oke, cerita cukup. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe.